guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal bermain pakai Pani skill 3, guys. Sabar, ini udah ada cowok, kita bisa korbanin, guys. Dan yang keduanya Kaja masih belum dapat. Oke, gua bakal sedikit jelasin untuk kombonya ya. Jadi di sini gua bakal bermain one-one, guys. Mau itu one-one Astro ataupun one-one LE apapun itu ya. Tapi kita nggak main ke arah one-one mana bandit, karena one-one mana bandit itu udah di-pick sama Monton, guys. Ya, jadi udah nggak bisa lagi main one-one unlimited ulti. Tapi ada bug lagi ya, bukan di one-one-nya, tapi di skill Pani 3-nya, guys. Jadi nanti bakal gua jelasin ya bug-nya kalau udah aktif Pani skill 3-nya. Untuk sekarang gua bakal kasih tips sama kalian, guys. Kalau kalian mau main one-one ya, di awal itu, di 3 ronde itu sebisa mungkin kalian ngalah dulu ya. Kalau kalian ngalah, nanti kalian di pet box-nya itu bakal dapat item. Ingat guys, main one-one itu butuh item ya. Kalau sekarang kalian main one-one, mainnya menang di early, kalian gak bakal bisa survive ke depannya, guys. Kalau kalian gak dapat DHS ataupun golden sub sih, udah susah banget ya main one-one sekarang. Jadi one-one sekarang itu benar-benar butuh DHS ataupun golden sub. Kita mah ngalah dulu nggak apa-apa ya, santuy aja guys. Ini harusnya kalah sih. Lah, seri kocak ya, tapi nggak apa-apa, kena damage juga kita ya. Sabar dulu guys, nabung ya, masih belum dapat kajanya. Oh iya, gua lupa ya ngasih tahu bug-nya. Jadi bug-nya itu ada di rune spectral shadow, guys. Rune-nya itu yang ngasih double hero gitu ke core kita ya. Jadi bug-nya itu ada di situ. Nanti kita bakal jelasin lah ya cara ngaktifin bug-nya, guys. Soalnya gue udah pernah nyoba, emang bisa. Terus cara ngaktifinnya juga agak ribet sih, guys, sebenarnya. Agak ribet cara ngaktifinnya. Dan bug ini menurut gue ya, bagusnya itu kalian main natur, guys. Sebenarnya bagusnya itu main natur, cuma gue nggak kepengen aja main naturnya gitu. Bukan nggak pengen sih, gua males aja disebut bocil natur nanti, guys. Untuk magic kristalnya ada lancer, ada weapon master, guys. Kita ambil lancer aja ya. Sebenarnya weapon master itu bagus banget, guys. Kita bisa main ke arah natur weapon master. Tuh, Mianya aja udah bintang 2 ya. Cuma ya gua nggak mau aja sih main natur. Tapi gua ada alasan juga sih kenapa nggak main natur. Karena di sini ada yang main Yuki 3 Arlot, guys. Di sini yang main Yuki ada 3 orang ya, jadi otomatis pasti ada yang main Arlot Yuki 3, guys. Makanya gua nggak main natur ya. Kalau udah jadi bintang 3 sih, Arlotnya bakal sekali tebas mati nanti, guys. Tahu sendiri, hero-hero natur itu kalau mati satu mati semua sih, guys. Cuma ya emang bagus aja sih natur sekarang itu. Kalian kayak gini aja nih, 3 natur, 4 weapon master itu udah enak banget, guys. Enak banget mainnya kayak gini aja. Cuma ya kelemahannya itu, kalau musuhnya udah jadi banget, dia bakal susah banget sih buat rotasi. Seperti yang gua harapin, guys, kita dapet DHS ya dengan ngalah dulu di awal. Kalau udah gini sih enak one-one kita nanti ke depannya, guys. Pakai Atlas dulu biar Guardian aktif, terus Mia kita dulu yang hyper ya, karena Mianya udah bintang 2, guys. Ini ada Grok sih, guys. Tuh ada natur juga sih. Sebenarnya sih gue pengen banget main natur ya, cuma udah ada yang main natur juga. Jadi daripada kita nabrak ya, resikonya juga nggak jadi nanti, mending kita main one-one aja sih, guys. Untuk sekarang mah ya, kita hypernya di Mia dulu ya. Aduh, lawannya Karina Yuki 3 nih. Yuki 3 ini pada mainnya immortal-immortal ya, agak-agak nyebelin juga sih, guys. Dia mainnya Karina, yang satu mainnya pasti Arlot ya. Cuma yang satu lagi belum tahu, guys, mau main ke arah mana tuh. Tenang, guys, kita fokus cari one-one ya. Kalau udah jadi bintang 2, langsung aja kita main ke arah lancer juga nih. Kayaknya pakai one-one lancer 6 menarik sih, guys. Bakal cepet banget ya attack speed one-one ya. Oke, Atlas bintang 2, ada Iritel juga nih, guys. Bentar, ini Grok kayaknya jual aja. Kita nggak main ke arah natur ya. Kalau mau pakai Iritel, gua harus buang siapa, guys? Harus buang ini si Atlas ya. Aduh, boleh-boleh sih, guys. Nggak apa-apa lah ya, kita ngalah-ngalah dulu aja, guys. Lawan Yuki 3 lagi. Ini yang terakhir, guys. Yang tadi kita udah lawan yang di Arlot, terus di Karina. Satu lagi ini, dia dapat magic kristalnya lancar, terus dipasang di Ruby.
ada kemungkinan dia main Yuki 3 Ruby ya. Ada kemungkinan juga dia bakal rotasi ke Arlott, guys. Jadi bakal nabrak tuh ya dua Yuki itu, guys. Aman lah ya, banyak yang main Yuki 3 terus dapat magic kristalnya juga lancar, jadi kemungkinan bakal pada nabrak sih, guys. Harusnya tadi gua main natur aja ya. Oke, kita lihat apakah bakal dapat yang spectral shadow. Storm Stance bagus, Mystic Fusion juga bagus, Rock Solid gak kepake. Oke, kita ambil Mystic Fusion dulu ya. Ini nambah mana bagus banget, guys, buat Wanwan ya. Kita langsung aja hyper ke Wanwan. Kajanya juga udah dapat. Kita lihat yang ketiganya Lance. Oke, Mia dulu ambil sama Silvana ya. Soalnya kita bakal main 6 lancer. Sabar ya, nabung dulu aja. Kita bakal naik slot ke 7, guys, buat cari Wanwannya. Ada Starfall sih. Oke, ambil aja Starfall ya, karena banyak yang main Yuki, jadi Starfall kayaknya bagus, guys. Soalnya Yuki 3 sih bakal fokus ke satu hero ya hypernya. Jadi Starfall menurut gue di sini enak banget, kepake banget. Ada yang jalan bintang 2, kita lihat dapatnya Swordsman. Oke, nggak usah, guys. Sabar dulu aja, kita fokus cari Wanwan, guys. Bentar, ini Mianya kayaknya jual aja sih yang bintang 2. Gua mau nabung di 20 gold dulu buat cari Wanwannya ya. Karena kita bakal hyper Wanwan, guys. Fokus ke hyper Wanwan aja. Mia juga bakal gua buang sih, ganti Moskop. Soalnya Moskop kan ada lancernya, jadi ngebantu buat aktifin 3 Maxman sama lancernya juga, guys. Apakah di sini masih bisa menang kah? Oke, aman ya, lihat, guys. Mystic Fusion ini enak banget buat Wanwan sih. Soalnya bikin Wanwan lebih cepat ultinya aja, guys. Apalagi di sini kita pakai lancer yang dimana nambahin attack speed, guys. Kalau udah jadi 6 sih bakal gacor parah ini Wanwannya ya. Oke, ada Lance, langsung aja ya kita korbanin masuk Atlas dulu. Skill paninya sih udah aktif, tinggal kita cari rune-nya aja, guys ya. Oke, ada mini star boleh. Terus kita cari lagi Wanwan ya, siapa tahu kita dapat Wanwan kan. Wanwan dong, monton. Nggak dikasih, guys. Bentar ya, kita masuk dulu mini star-nya. Ini Angela kenapa gua ambil ya? Kebiasaan, guys. Biasanya itu gua kalau main Wanwan itu selalu ambil Angela, soalnya ada LE-nya gitu loh. Oke. Kalau Wanwannya dapat Archer kan, kalau Angelanya dapat Archer kan, kita bisa aktifin 3 LE gitu, guys, maksudnya. Kebiasaan gua sih itu. Biasanya gua kalau nge-push itu ya, pakai Wanwan 6 LE, guys. Itu udah enak banget sih. Bukan mana bandit ya, tapi 6 LE pakai Mystic Fusion itu udah enak banget, guys, sumpah. Dulu sih emang enak mana bandit ya, tapi sekarang udah di-fix, guys. Jadi nggak bisa lagi kita pakai Wanwan Unlimited Ulti ya. Lihat, bintang 1 aja udah enak banget, guys, Wanwannya ya. Apalagi nanti kita bintang 3 gitu. Wah, ini bakal gacor sih Wanwannya. Dapat Moskop ya, langsung aja ambil, kita ganti Mia-nya, guys. Karena Mia nggak bakal gua pakai juga ya. Di sini udah 4 lancer nih. Ini bakal gacor banget buat Wanwannya. Ada Jilong juga ya, lancar ya. Berarti kita nggak pakai ini, guys. Sabar, ini Arlott-nya kita ambil aja nggak sih? Biar nggak jadi aja yang main Yuki-nya, guys. Iya, lupa gua ada Jilong ya. Berarti nanti kita nggak pakai Yujong, guys. Pakai Jilong, lancernya bakal aktif 5 kan. Terus kita nggak usah pakai Atlas. Kasih aja 6 lancer. Gila sih, guys. Di slot 7 ya, kita udah bisa aktifin 6 lancernya gitu. Ya, karena skill panis sih sebenarnya. Hitungannya kita udah slot 8 ya, karena bantuan dari skill paninya, guys. Cuma ya, buat dapetin Jilongnya sih juga agak berat, guys, di slot 7 ya. Soalnya gua nggak mau naik slot dulu sebelum Wanwannya bintang 2, bintang 3, guys. Tuh kan, ada kristal LE, guys. Kalau dapat sih ya, boleh-boleh sih. Wah, nggak dapat ya. Berarti kita ambil kristal MM nggak sih, guys? Kristal MM aja ya kita ambil. Jadi nanti kita bisa pasang guardiannya juga, guys. Kita keluarin iritelnya aja ya. Ada Arlott lagi ya, boleh-boleh, guys. Kita ambilin aja Arlott-nya ya. Oke, Moskop, Yujong. Boleh lah ya, Yujong bintang 2 dulu. Soalnya masih belum dapat Jilong juga, guys. Masalahnya ya, ini Arlott udah dapat 2, Moskop dapat 2. Tapi kita masih belum dikasih Wanwan loh, guys. Sumpah, Wanwan gua masih bintang 1 ini. Nah kan, lawan Yuki 3, oh dia main Ruby, guys. Aman sih. Wanwan kita ada ini ya, Starfall. Jadi Ruby-nya bakal bintang 1, nah kan. Tembus juga ya sama DHS-nya Wanwan, guys. Wah, ini sih dua item ini cocok banget ya buat counter Yuki 3 kayaknya, guys. Lihat Wanwan, masih 17 loh. Kita nggak dikasih satu pun, guys.
Gak ngerti lagi gua ya. Coba kita cari lagi Wanwan, dapat gak nih guys? Arlot lagi, lihat guys. Oke, Jilong udah dapat tuh. Jilong, berarti kita ganti Yujong aja ya. Yujong atau Akai? Yujong aja sih guys. Akai kan ada guardiannya ya. Kalau Yujong nggak kepake kayaknya. Sabar ya, abis ini aja kita rollnya guys. Ini Arlot udah bintang 2 guys, tambah 1. Wanwan gua masih belum dapat ya. Nah, ini kita lawan Yuki 3 Arlot nih guys. Wah, ini sih berat ya. Wanwan-nya masih bintang 1. Oke. Lihat, nggak ada damage, guys. Masih bintang 1 Wanwan-nya. Kita harus cari Wanwan bintang 2 sih. Di emot-emot lagi, guys, sama nih orang. Tapi dia udah sekarat sih ya. Ya, semoga aja dia turu duluan gitu kan. Tapi gua nggak takut sih, guys, sama Yuki 3 Arlot. Kalau Wanwan gua udah bintang 2 juga, kayaknya ini bakal mati sama gua, guys. Nah, ini dia, guys, ya. Rune yang gua cari-cari. Spectral Shadow udah dapet ya. Langsung aja kita aktifin ya di Arlot dulu. Kenapa di Arlot dulu? Karena di sini ronde creep, guys. Jadi biar nanti kalau lawan musuh kita ada magic crystalnya di Wanwan gitu ya. Oke. Dapat juga nih Wanwan ya. Moskop juga udah bintang 2, Wanwan udah bintang 2, guys. Aman ya. Habis ini kita bakal aktifin di Wanwan ya bug-nya. Cara ngaktifin bug-nya gampang sih, guys. Kan di sini kita udah di Arlot nih ya, magic crystal sama skill 3 paninya. Nah, nanti buat aktifinnya, taruh Wanwan sama magic crystalnya di skill pani juga, guys. Gitu ya. Ada guardian, oke, sama crystal immortal, guys. Menarik nih ya. Masih awal-awal game lah ya, mid game lah ya anggapnya. Kita ambil crystal immortal nggak sih, guys, buat Wanwan dapat stack tambahan damage kan lumayan ya. Oke, dapat Wanwan lagi. Langsung kita aktifin bug-nya, pindahin Wanwan ke pani skill 3-nya. Magic crystal-nya jangan lupa ke Wanwanin, guys. Agak ribet, tapi ini worth it sih, guys, menurut gua ya. Jadi nanti Wanwan-nya double sama Arlord-nya juga double, guys. Arlord-nya di sini kan gak megang magic crystal, tapi dia bakal double juga, guys. Bakal dikasih clone juga nih, lihat ya. Kita lihat. Oke, guys, ya, bug-nya aktif. Wanwan double, Arlord juga double ya. Tapi di sini lawannya mistik, guys. Kita butuh flicker sih. Soalnya ini nggak enaknya skill 3 pan ini ya. Kalau kita taruh Wanwan, bakal di tengah, guys. Jadi mau nggak mau kita butuh flicker ya. Biar Wanwannya nggak langsung kena hit musuh gitu. Harus cari flicker, guys, habis ini ya. Kita aktifin quarter master aja, guys. Aktifin quarter master, semoga aja kita dapat flicker. Nah, ini ada Lolitanya ya. Kita udah bisa aktif 2 quarter masternya. Bentar guys, kita cari Wanwan dulu gak sih? Semoga aja Wanwannya bintang 3 ya. Ada Lolita boleh. Lolita lagi ya. Wanwan juga dapat. Waduh, Lolitanya guys. Gila ya. Flicker dong. Nice banget dapat flicker ya. Kita kasih sini dulu guys. Buat aktifin bug-nya kita giniin lagi ya. Ingat guys, buat aktifin bug-nya ini kita harus pindahin-pindahin gini ya. Emang agak ribet, tapi menurut gua worth it ya. Jadi kalau kalian mau aktifin bug-nya, kalian harus pindahin ke sana, pindahin ke sini. Gitu aja sih. Kita lihat apakah bug-nya aktif lagi. Wanwan double, lihat Arlot-nya juga double, guys. Gitu ya. Ini sih bug-nya menurut gue cocok banget buat main natur sih, guys. Kalau kalian mau main bug ini sih, gue saranin main natur, guys. Jadi kalian bisa di Mia sama Beleric. Wah, itu sih bakal tebel banget ya. Mia double, Beleric double. MC sekarang banyak bug-nya ya, updatean sekarang itu, guys. Ini benar-benar harus diupdate lagi sih. Ada bug Harper kan, ada bug Masya, ada bug Pani skill 3 juga. Kemarin Wanwan juga udah di-fix ya, unlimited ulti. Jadi benar-benar harus diupdate ulang lagi sih, guys, ini. Banyak bug-nya ya, itu yang bikin gak seru sih, guys. Oke, sabar. Ini Wanwan-nya baru dapat 2 ya. Arlot udah 4. Kita langsung pindahin lagi ke Wanwan ya sama Arlotnya, guys. Agak ribet sih buat aktifinnya, tapi worth it gitu, guys. Jadi hitungannya hero kita itu udah ada berapa nih? Slot kita kan 7, tambah Pani 8, terus tambah clone 2, 10, guys. Hitungannya itu kita udah ada 10 hero gitu kan. Harusnya tadinya 9 jadi 10 gitu, guys. Lihat, double Wanwan, double Arlot. Gila sih, guys, ini bug-nya ya. Kalau buat main natur sih, wah, kejem banget sih, guys. Ini aja udah kejem ya, kena damage 30 langsung tuh, guys. Waduh, waduh.
ini bagian sih meresahkan banget ya. Wih, ada kristal astro guys. Kayaknya nggak bakal dapet sih guys. Ada yang main Yuki ya. Kan? Yang main Alot atau yang main Ruby tuh guys. Gua nggak tahu ya. Yuki tiganya yang mana tuh guys. Berbahaya sih kalau yang main Alot. Jadi nanti dia bisa Alot bintang 3 astro ya. Sabar dulu, kita bintang 3-in 1-1 ya. Jangan naik slot guys. Soalnya udah jadi juga sih combo kita. Sebelum 1-1 bintang 3 sih gua nggak bakal naik slot guys. Ini jual aja kali ya. Kita fokus cari Lolita bintang 3 juga nih. Oke, ada Arlot lagi. Kita coba gini dulu gak sih guys. Bugnya jangan dulu diaktifin ya. Bukan nggak diaktifin, tapi kita coba Arlotnya itu nggak usah masuk panik dulu guys. Bugnya aktif atau enggak nih. Nggak aktif ya. Lihat Arlotnya cuma ada satu guys. Jadi benar-benar harus dipindahin. Buat aktifin bugnya itu, kalian harus pindahin hero-heronya itu loh ke skill paninya guys, sama magic kristalnya ya. Agak ribet sih, tapi ya worth it aja guys dipakai ya kalau kalian mau aktifin bugnya. Jadi menurut kalian ini bug atau bukan guys? Nah, dapat Lolita bintang 3 ya. Kita cari 1-1. Oke, dapat bintang 2 lagi. 1-1. Oke, nice, dapat lagi guys. Berarti bugnya sekarang kita kasih ke Lolita nggak sih guys? Ke Lolita aja guys. Kita kasih bugnya ke Lolita aja karena udah bintang 3. Cuma sayang banget ya magic kristalnya jadi ada di Lolita. 1-1 kita jadi enggak lancar gitu guys. Ini sih kekurangan bugnya juga ya. Jadi 1-1 kita itu enggak dapat magic kristal, tapi dapat double hero aja sih guys, gitu aja sih. Tapi menurut gua sih worth it lah ya kalau buat bintang 3. Jadi buat buying time Arlot sih lumayan tuh guys. Ada Lolita bintang 3 2 biji, terus ada 1-1 2 biji juga kan. Ini kayaknya stack immortal juga udah cukup deh guys. Kok cuma dapat 3 ya? Perasaan dari tadi 1-1 gua ngekill terus deh guys. Ini 4. Lah, dapat 3 doang guys. Udahlah ya, kita kasih star pole aja ya. Kita aktifin bugnya dulu ya di 1-1 sama di Lolita guys. Bentar guys. Ini kan ronde creep ya. Mending kita aktifin di Lolita dulu guys. Jadi abis ini kan kita lawan musuh magic crystal itu ada di 1-1 guys ya. Oke, tinggal satu lagi 1-1-nya, sabar. Nah, abis ini kan lawan musuh magic kristalnya ada di 1-1, terus bugnya juga aktif, guys. Gitu ya. Ada Husklaw, ada buku. Husklaw sih boleh-boleh aja, guys. Buat si Jilong ya, kalau bintang 2. Ada Immortal juga kita ambil aja. Cari 1-1 ya, satu lagi. Masa nggak dapet sih, guys? Jilong aja udah bintang 2 nih. 1-1. Mana nih? Sumpah guys, gak dikasih kah 1-1-nya? Malah Jilong lagi. Malah Arlot yang dapatnya guys. Langsung aja aktifin bugnya guys. Seperti biasa ya, kita pindahin dulu magic kristalnya ke 1-1. Kita lihat guys, lawan Yuki enggak nih ya. Lawannya Pale dulu ya. Aduh, lupa gua pindahin Lolitanya guys. 1-1-nya jadi di tengah ya. Agak-agak bahaya nih deket-deket Kagura. Tapi tenang sih guys, 1-1 kita bisa terbang ya. Nah kan aman ya, 1-1 kita nggak mati. Lolita juga ada 2 biji lagi guys. Kena damage-nya 23. Kita pulangin dulu yang main palenya. Ini agak-agak haram juga sih ya. Apalagi di nature guys, tambah haram ini ya combo. 1-1 bintang 3 tuh guys. Aktifin bug-nya dulu ya. Emang agak disayangkan sih guys, magic kristalnya jadi di Lolita ya. Nggak kepake gitu guys. Cuma ya lumayan aja bug-nya ya. Ruby-nya masih bintang 2. Waduh, ini Arlotnya bintang 3 astro guys. Agak berat nih lawannya guys. Oh, lawan Ruby bintang 3 dulu ya. Oke, kita lihat. Lah, bentar guys. Kok 1-1 gua nggak double ya? Lah, bug-nya nggak aktif guys. Apa jangan-jangan karena 1-1-nya bintang 3 ya, jadi bug-nya nggak aktif guys. Bisa jadi sih ya. Karena 1-1-nya naik bintang 3, jadi bug-nya itu nggak aktif. Soalnya tadi kan pas di skill 3 itu 1-1-nya masih bintang 2 ya. Jadi karena 1-1-nya bintang 3 mungkin jadi nggak aktif gitu guys. Kita cari siapa lagi nih? Jilong kah? Naik slot nggak sih guys? Kayaknya nggak usah naik slot sih ya. Cukup di slot 7 aja hero kita udah banyak guys. Ngapain juga kita naik slot ya? Ini aja kita udah ada 10 hero guys. Kita tinggal atur posisi aja sih kalau lawannya kayak begini ya. Yuki 3 Arlot, tumbalnya juga bintang 3 semua guys. Agak-agak bahaya, tapi kita harus atur posisi guys. Aman ya.
Arlotnya di situ, Wanwan kita di sebelah sana. Oke, double Wanwan, double Lolita juga. Arlotnya bakal kena Starfall dari Wanwannya, guys. Lumayan, guys, lihat. Lolitanya buat buying time sih lumayan ya. Arlotnya itu fokus ke Lolita kita, guys, yang pegang Immortal. Jadi Wanwan kita itu bisa pre-hit ya, karena ada Lolita 2 biji pegang Immortal. Jadi gimana menurut kalian, guys? Ini bug atau bukan? Kalau menurut gua sih ini bug ya. Soalnya buat cara ngaktifinnya juga agak ribet. Terus kita juga harus ada rune Spectral Shadow. Dan bug ini menurut gua lebih cocok itu kalian mainnya itu ke Natur. Atau enggak kalian main ke arah Wanwan juga boleh-boleh aja, guys. Oke, cukup sampai di sini aja video kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jika kalian merasa terhibur, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next video.